mana yang tidak dijual gitu. Ini pelihara dari trotol. Itu belum beres tuh, trotolnya masih pada itu. Ini yang udah ngebison nih. Kali pertama saya mau mutasi ke dada coklat tuh. Oh, ini biasanya karena nektarnya ya. Iya. Ini mutasi nanti insya Allah mau jadi coklat. Yang putih tadi apa Mas bilangnya Mas? Yang mana? Yang putih tadi. Ini. Lihat dulu putihnya. Oh, lihat dulu. Agak liar sih masih. Lihat ini bodinya. Gede banget kan. Konin tapi bodinya gede banget. Sementara tidak dijual. Untuk sementara tidak dijual. Istimewa pokoknya. Ini koleksinya nih semuanya nih. Ini video cuplikannya sebentar lagi kita. Ini malah ini yang orang tol nih. Yang baru dari trotol nih. Dari trotol ya. Tapi lumayan gendeng sih mas. Jakoni, main bintang ya. Ini otak ini burungnya ini apa? Kali ini masih hijau. Ini level 15 tadi. Yang level 15 tadi gua sama temennya ini. Itu. Sayang malam. Iya, siang lah sampai ngeliat malam dia joget itu. Mantap ya. Pagi kalau udah pagi di sini kayak kebun binatang, Mas. Khusus konin semua. Iya. Pokoknya khusus konin ya, semua ini. Ini terapinya, Mas. Nih. Terapinya antik. Baru enggak mau. Macet. Ini terapinya biasa gini. Berarti sudah biasanya langsung. Nah, oh, jadi langsung. Ini terapi untuk calling kalau siang saya mainin ini. Dengarin suaranya. Jadi dia kita tergacor, Mas. Jadi kalau yang mau main konin ya harus pakai beginian ya. Ini orang bilang terapi. Mengucik air gitu. Kalau siang ini saya putar ini. Kita perlukan airnya ya. Suara airnya. Nah, suara dia kan suara ya. Nah, ini kalau malam ini campur. Dengarin suara yang di bawah. Oh itu ya. Masteran tuh mas. Oh itu masterannya itu. Tuh. Masterannya itu. Itu kita tuh kalau belajar tuh langsung sama suhunya gini. Saya belajar mas. Masih belum belajar juga. Kita lihat ke bawah ya. Masih belajar juga. Ada di Kalimantan aja nih kan koleksinya jarang ya punya itu. Iya jarang ya punya bungkus dulu. Kita persingkat-singkat aja supaya perpindahkan. Soalnya ini malam ini kesininya. Kita ini ngerampok namanya malam-malam sih. Itu saya belum tidur. Itu. Sekarang sudah lelap ini. Sekaligus kita masang ringnya ini. Yeah.
3 ke depan. Aku masih belum dapat. Hmm. Sama kayak masangin gelang yang burung lain itu sama. Depan, lipat belakang, masuk, kasih pelumas ya, melalui kotaknya. Oke. Okay. Kita masukin kotak langsung. Oh, ngeri-ngeri megang kotaknya 12 aja. Mm-hmm. Sudah kasih ring lagi. Dia bisa sampai berseminggu loh mas, baru dia baru sempurna. Tapi kelihatannya tadi masangnya sebentar aja. Karena ini bodinya kecil mas. Oh gitu. Kalau kena yang not porcel tadi, wah itu itu semingguan itu dia ngangkat kaki. Karena kayak luka gitu loh mas. Kan kakinya besar, jadi mau nggak mau kita agak paksa gitu loh. Jadi kayak seperti luka, tapi akhirnya sembuh juga. Kakinya besar kalau yang itu. Kakinya besar, jadi agak-agak sakit. Nih, kita punya ramuan ajaibnya juga ini sendiri kita. Sekalian. Bisa dibeli nih ya, nanti dicantumin di deskripsi ya. Oke. Okay. Mantap pokoknya. Simpan di kulkas, dia cariin pakai larutan, sudah. Tempat itu kan? Ada. Ah, di kantongnya aja. Ya, ini dia diam sudah. Pokoknya ini ramuannya rahasia ya mas ya. Rahasia. Mudahan cocok. Oh, iya. Soalnya ini ada orang yang sudah, anu dia bilang gendeng dia bilang. Gitu. Ah yes. Ada WA nya kemarin. Mas ini kok gendeng menurut saya dia. Apa bisa gendeng? Nggak tahu dia. Tapi ramuannya masih rahasia. Rahasia karena itu. Rahasia perusahaan. Taruh kantong di sini enggak apa-apa, Mas? Nah, iya. Terbain. Thank you.
Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.